Oke, sebelum video ini dimulai, gue mau ngasih tahu kalau gue live streaming Temtem dan Ark itu di Facebook. Kalian bisa cek di deskripsi, itu ada link Facebook gue. Kalau mau ikut live streaming, langsung aja ke Facebook gue. Gue biasa live streaming itu siang-siang sampai malam. Jadi gue tunggu ya di Facebook. Oke, swali gue udah berubah. Udah jadi kayak butterfree gitu bentukannya tadi tuh. Ah, tapi lah gak ada yang bagus. DC Beam sini. Windblad ke Tateru coba. Wah, anjing sakit dong. Gila nih udah like a boss nih ganggi gue nih. Windblad. Kayak motra anjir. Anjing gue digigit tai. Tapi ganggi ini tipis ya, enggak sukanya gue tuh. Sparks dulu boy. Eh, jangan langsung tembak ya. Windblad. Wah, tebel banget ini. Kelinci. Dojo level 17-an. Anjing jauh banget gue level 11-12. Belum nemu combo lagi sih. Kayak combo starter gue gitu. Belum sih. Gue ganti dah. Ini udah sekarat. Hocik atas. Nah ditemenin kaku dah. Kaku gue harus berubah jadi saku nih. Mantap lagi. Energy manipulation. Toxic spore. Eh apa gua Sarplif dah. Mati sih ini harusnya. Oh kok wajib gadung. Capek doang dia. Mati. Mana nih tantem langkahnya. Lalu ini teritori makin nyolot juga. Ini kok rada lemot ya naik levelnya ya? Aneh. Wah anjir. Oh dia lemah banget sama si Ocik. Langsung dead anjir. Halo Yorgi santai. Yuk. Gue beresin udah nih ya. Ngambil dojo coba nih. Bisa gak nih Lutung ngambil dojo pertamanya di sini? Oke, dia ngeluarin tipe-tipe airnya. Kalem gua ada kaku. Untuk nge-cover. Yang pasti yang bahaya ini si Peuki ini. Yang ini bisa gua sublift. Boom. Anjir, gak mati lagi. Anjir. Enggak. Eh. Wah, anjir, bukan tipe water itu. Kok di arah sih kaku gua? Manipulasi ke sini, sublift ke sini. Udah, GG. Oh, dia 3 ya? 3 tem-tem ya? Sip. Mati lu anjing. Cut. Gua enggak tahu kenapa ya, kepake banget tipe grass di sini. Apa gara-gara musuhnya tipe air semua? Nah, ini PG Epic nih. Si PG Epic matinya sama petir, geng. Gua tuker dulu apa ya? Si Gangki. Yang ini gua toxic spore dulu. Bang kapan main sek lagi? Sek apaan anjir? Masih belum bisa bang, masih harus nyelamatin Sophia. Masih lama ya? Oh dia nge-bambuzzle anjir, gak masuk dong toxic spore gua. Bambuzzle ini protect ya? Apa gimana sih? Gua spark lu coba. Tentu gua toxic spore. Biar satu kali hit mati langsung nih. Aja cepin nama gua Kaido, oke. Nanti gua cek ya. Oke langsung DC Beam. Sikat. Sapo Lipo. Serat. Anjing mati kan. Mati sama beginian si Big Epic mah. Gue udah mulai hafal nih kelemahan-kelemahannya. Musuhnya tipe apa aja. Jam berapa artnya lagi? Gak tau nih nunggu Valen balik nih. Valen perlu jam berapa ya? Kan sudah ingin lihat bacot-bacot gue sama Valen ya. Ah bacot lu ah. Oke cabut. Gue ke live-mu karena abis gagal dapet giveaway pengen mod bangsat. Apa emang ada giveaway apaan? Di tempatnya siapa? Anjir dia ngelain kaipat lagi. Ini yang kiri dulu nih bahaya nih.
kaku gue sekarat lagi. Energy manipulation ke ini lu deh cobain. Enggak. Energy manipulation kesini. Ini bisa disaplip deh. Semoga aja wanit KO. Boom. Anjing tebel banget dia, gila. Pi, baca komennya Paris. Mana? Kalau kebaca sama Pi, gua give 1 IG Grafur. Grafur siapa anjir? Ah, gua mati. Anjing hampir mati gua. Goblok diapain tadi? Jangan. Udah lu manipulasi lagi ke sini. Ini Sarlif ke sini. Belum, sidang om toksik belum selesai. Si Palena, si Bucin. Mati gua anjing. Siapa itu Grafur? Dia meres dong. Case-nya turun sih, mati nih harusnya. Oh, kumpulan foto-foto seksi. Boleh juga, bagi dong. Ini ganti apaan tapi ya? Krusiol. Ini racun, toxic spore. Toxic spore-nya gue ganti deh. Tapi harus ada, enggak ada apa Krusiol-nya gue ganti deh. Oh, siapa ganti? Bagi dong IG-nya Grafur. Boleh juga tuh, refreshing mata. Tapi Nimble tuh kepake. Gue tadi mau ganti Nimble. Nimble kepake buat boost speed gak sih? Makanya gue masih nge-stay Nimble. Biar kaku tuh bisa jadi support juga gitu. Pas jadi saku juga. Edgarku underscore banget. Itu kayak apaan tuh? Mantap. Anjing ada dua lagi trainer bajingan di sini. Gue sih ini dulu dah. Semua gila apa ya? 13, 14, 11, 12, 14 level-level ini gua. Oh, emang nimble-nya enggak kepake. Maksud gua biar bisa bantu speed kiri gitu. Ah, udahlah. Udahlah ribut lah anjing lah, bacot lah ini orang-orang. Oke, dia ngeluarin double wali, double bug. Cek aja Pi, banyak mantap-mantapnya. Oke, nanti gua cek. Figur Nami lu tuh bang, udah Grafur. Weh, kalian belum lihat kolornya itu tuh anjing. Siapa tuh dari SAO tuh, gua lupa lagi. Yang kemarin gua story-in. Orang Jepang kalau bikin ini detail banget loh. Sampai sempak-sempaknya dibikin sama dia. Mati gak nih Loali nih? Kayaknya gak ada rasanya deh ini kalau gua win burst. Tuh kan anjing setengah doang bangset. Jadi cuma flying doang ya Loali ini ya pada grace-nya. Energy manipulation ke kanan. Yang ini kita supply aja. Gak ada rasa juga gila. Anjir. Gak mati nih. Wah gila. Ini gue diurus Sio kerasa sama dia. Ya Allah. Gue sepak aja kali palanya. Sawef kanan. Saplif kiri. Prot. Oke mati. Ini gak ada yang gagah dikit apa monsternya. Unyu-unyu banget dari tadi monsternya gue liat-liat. Ada sih tadi sih yang kayak bagong tuh gagah sih. Nah, hocik 14. Dia ngeluarin double tuai dong. Tuai ini tipe flying. Ini gua cabut dulu kalau gitu. Kita tukar sama Gangki. Kemana kita tukar sama Loali. Nica Dodge. Siapa tuh Nica Dodge tuh? Mari kita lihat. Ada jujak. Wah anjing gede amat bangsat orang Thailand. Ini asli susunya anjir.
murni nih. Jing. Gede amat anjir. Ngeri gua ngeliatnya. Kayak mau meledak dari kayak mau tumpah anjing. Legendary, enggak tahu gua harusnya ada ya legendary time-time kayak Pokemon soalnya kan. Akhirnya nunggu Palen pulang, sabar. Kita tamatin time-time dulu. Astaga. Untung enggak double dia. PC beam ke yang sini dulu. Jangan-jangan. Yang stamina masih banyak yang ini nih. Nah, mati lu anjing. Pindah lu kiri dah, bodo amat enggak kerasa juga. Mati lu. Gangki kan, bener-bener kepake banget gangki gue. Listrik buat ngeburu angin tuh enak banget. Anjing. Seperempat dong gak ada. Geli bego lu nembak gue, nih. Trot. Mati lu. Ya, betul Ham. Gue lebih suka tetenya yang gak terlalu iba. Berubah. Sudah berubah jadi saku. Gue lebih suka yang apa ya, yang nggak terlalu imba gitu loh, yang nerf aja gitu, yang balance lah. Makanya gue kalau main Dota tuh kan hero gue tuh yang santuy-santuy gitu, nggak yang terlalu imba-imbang ultimate tuh enggak gue. Makanya kemarin main Pokemon juga gue mah jenis eng aja cukup lah kayaknya. Anjing dia tai bangsa. Hokus apaan nggak? Baca komennya Philip Morris B. Ntar dah. Cobain nyari dah. Fokus. Review pun yang bertoket gede kayak bagong. Aduh takut gua. Takut meledak anjing. Oh belum bisa. Kenapa belum bisa ditangkap? Belum, Om Toxic lagi pacaran guys. Aing balik anjing RTO. Sorry. Udah anti RTO gua. Iya sih dia mental sih tapi emang kenapa kalau mental? Tabrakan ya sama Ocik gua. Ada cari 20% sih katanya itu. Tapi 20% itu rasanya kayak 2% ya. Kenapa enggak bisa belum bisa ditangkap? Ini kalian mau review yang load teman-teman. Nyari dah, bodo amat anjing begini kagak dapet. Sambil grinding, sambil muter-muter ya. Cobain aja dulu. Mana pun sih lah. Nembus ke aku. Kemana tuh neng? Badik-badik teuing anjing. Udah. Grinding dulu. Musiknya udah mau kesini, gua matiin dulu kali ya. Biar bisa sambil ngobrol. Oke, musik nyedangan aja. Itu apa dah? Kok kayak gitu tadi? Kenapa tadi tuh? Anjing, kenapa gua nemuin beginian mulu sih, bangsat? Kemarin pas fanfest ditanya-tanya gua sama dia. Srot! Anjing jenis eng, jangan atuh. Nanti gua jatuh cinta untuk kedua kalinya, anjir bahaya. Gua udah sering dimarahin dia tuh gara-gara lihat. Gara-gara gua nge-like IG-nya si jenis anjir. Aduh, keracunan lagi tempi. Di apa ini ya, Winbase apa? Anjing gak ada rasanya, bangsat. Mati lu. Oh, sisaku air spesialis ininya. Stepnya anjing sakit. Ya mati gua. Goblok. Kalau Kimihime mah temen gua. Tapi enggak sih, gua enggak. Kalau misalnya bukan temen juga bukan tipe gua kalau Kimihime. Anjing enggak ada rasanya tempi. Siapa? Bicara tanyain ukuran BH Sarah. Anjing. Digambar kali muka gua, bangsat.
Janganlah guys, kita tuh harus menghormati ukuran vital orang lain. Gua aja nggak mau ditanya ukuran kontol gua berapa anjing. Anjing, kok kalian tiba-tiba merekomendasikan loot-loot ke gua ya? Cari official Hitomi yang tadi, bukan official Hitomi. Di anjing, haha, ngirim bintang. Tapi makasih ya Dimas, makasih bintangnya loh, thank you. Aduh ya Allah, masih jauh banget ini, gila. Pokemon temen-temen gue udah sekarat semua anjir. Gila apa nih orang ya? Untuk orang ketuai aja lah. Ketuai sama gangki depan. Eis, gak beritanya gara-gara kecil punya gua, lu belum tahu aja lu. When the dragon awake, anjing. Anjing lawan kata lagi gua, bangsat. Topik pembicaraan hari ini tentang ses. Ada Gita loh tapi. Git, gak apa-apa Git, kita ngomongin hal begini Git. Jadi gak enak gua. Anjing. Padahal waktu itu udah ada kesempatan tuh gua bisa kenalan sama Jenis Eng lewat si Punipun tuh kan. Aa Upi nih. Ah, modal aing fuck. Gangki aing meninggal. Goblok ditabrak bebek. Tapi kata Punipunnya, bilang aja sendiri enggak apa-apa kok sama Cici J-nya, katanya. Sing.